Maksudnya rahasia apa ya? Enggak, gini loh. Kan sebentar lagi Randy mau ulang tahun. Jadi Catherine mau kasih surprise buat Randy ya. Yeah. Tapi ini rahasia, enggak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Gitu kan, Kat? Iya. Iya gitu, Kak. Tapi karena Kakak udah masuk jadi bukan rahasia lagi deh. Anak zaman sekarang bucin. Masalah ulang tahun aja mau kasih kejutan pakai apa? Aku udah pikir mama, papa, Mirvan semuanya khawatir sama aku. Andin ngebahas Pak Irfan. Aku jadi ingat. Waktu itu kan ketemu Pak Irfan dan Jessica. Oh ya, Andin. Ada yang ingin saya tanyakan soal om kamu. Kenapa? Om Irfan maksudnya? Iya. Apa kamu tahu kalau Pak Irfan itu... Mama, papa! Kok lama banget sih? Aku udah siapin pancake sama oma. Iya, sayang. Maaf ya. Aku harus nyusul Rena dulu ke... Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Kita juga nggak pamit. Soalnya kan kita juga baru mendarat ya. Biar langsung istirahat dulu ya. Iya, kasihan baru pulang juga. Kalau permisi ya. Iya. Terima kasih banyak sudah bantu saya untuk menemani Rena. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Rena, dah. Dadah, Om. Dadah, Opa. Dadah, Om Macan. Dadah, Rena. Hari ini Rena masih panggil Om. Aku harap suatu hari nanti aku masih punya kesempatan dipanggil Papa oleh Rena. Yaudah, kita permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Ma. Iya. Ayo. Assalamualaikum, Kat. Kat. Assalamualaikum, Kat. Kat. Waalaikumsalam. Angga mana? Tadi sih pergi dari sore, tapi gak tahu deh kemana. Belum pulang sampai sekarang. Mumpung Angga belum pulang, ada yang pengen aku tanyain sama kamu. Soal Randy. Mas Randy? Tapi kita ngobrol di kamar kamu aja ya. Kamu tahu siapa perempuan yang aku lihat sama Randy itu? Aku harus jawab apa ke Kak Michi? Aku kan udah janji sama Mas Randy untuk gak cerita ke siapa-siapa. Aku harus jawab apa ke Kak Michi? Aku kan udah janji sama Mas Randy untuk gak cerita ke siapa-siapa. Kat, kamu diem aja sih? Jawab dong. Kamu tahu perempuan itu siapa? Kamu gak usah rahasia-rahasiaan lah sama aku, Kat. Perempuan itu... tunangannya Mas Randy, Kak. Tunangan? Loh, Kat, bukannya kamu tunangannya Randy? Iya, sekarang. Sekarang aku tunangannya Mas Randy. Tapi ternyata Mas Randy pernah bertunangan dulu. Dan perempuan yang tadi kakak lihat, itu tunangannya dulu. Kok bisa sih? Aku juga gak tahu, Kak. Jujur, aku baru diceritain sama Mas Randy pas kita ketemu di Pandora Cafe yang waktu kakak ajak aku itu loh, Kak. Jadi 7 tahun yang lalu, saya memang pacaran sama Bella. Kita merencanakan untuk menikah. Tapi sebelum pernikahan itu terjadi, Bella mengalami pelecehan seksual. Dia diperkosa dan gak tahu siapa pelakunya.
Jadi perempuan itu pernah diperkosa dan depresi? Kasihan dia, Kak. Istriku sayang. Kok gak ada ya? Kamar Catherine kali ya. Terus kenapa mereka masih jalan bareng? Kamu udah putus atau mereka balikan? Sebenarnya Mas Randy tuh cuman bantuin Jessie doang, Kak. Bantuin gimana maksudnya? Iya, jadi kan selama ini Jessie itu tinggal di rumah pemulihan jiwa. Dan sampai saat ini Jessie tuh belum bisa ngelupain Randy. Makanya papanya Jessie minta tolong sama Mas Randy untuk membantu pemulihan Jessie. Tunggu. Papahnya Jessie itu Pak Irfan? Ya. Berarti omnya Andin? Iya. Ya ampun, Kat. Aku benar-benar gak nyangka loh kejadiannya kayak gini, Kat. Kak, tapi aku mohon jangan bilang sama siapa-siapa ya, Kak. Karena ini gak ada yang tahu, cuma aku sama Mas Randy doang yang tahu. Termasuk Kak Angga. Jangan bilang sama dia ya, Kak. Kakak harus rahasiain ini, karena aku diminta untuk rahasiain ini. Rahasia? Maksudnya, rahasia apa ya? Enggak, gini loh. Kan sebentar lagi Randy mau ulang tahun. Jadi Catherine mau kasih surprise buat Randy ya. Iya. Yeah. Tapi ini rahasia, gak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Gitu kan, Kat? Iya. Iya gitu, Kak. Tapi karena kakak udah masuk, jadi bukan rahasia lagi deh. Anak zaman sekarang, bucin. Masalah ulang tahun aja mau kasih kejutan pakai acara rahasia segala. Istri. Aku lapar. Istri, masakin. Iya, ya ampun, kasihan banget sih lapar ya. Aku masakin omelet aja mau gak biar cepet? Omelet, aku aja pasti enak kalau kamu yang masak. Apaan sih manja banget, Kak, geli tuh ngeliatnya. Makanya kamu cepet-cepet nikah. Istri, ayo masak. Iya, Kat, aku masak dulu ya. Semoga Kak Michi gak cerita deh sama Kak Angga. Soalnya Kak Angga kan suka emosian. Nanti dia nanya sama Randy lagi. Ketahuan deh kalau aku cerita soal Bella ke Kak Michi. Suapan pertama buat Mama. Enak banget. Suapan kedua buat Papa. Makasih ya. Enak kan, Pak? Enak kan, Ma? Enak banget. Ini pancake strawberry paling enak. Makasih ya. Sama-sama, Ma. Ma. Mama kenapa nangis? Ya, gak apa-apa, Mama. Cuma bahagia aja ngeliat kalian. Allah Maha Baik. Masih mengizinkan kita untuk bersama-sama lagi di sini.
Mama jadi pengen makan pancake-nya juga, Rena. Oh, coyong-coyong semuanya. Oh, sayang sama kalian semua. Sini, sini, gue berpap.